بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص مما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة، وذكر الصالحين كفارة، وذكر الموت صدقة، وذكر القبر يقربكم إلى الجنة، وذكر النار من الجهاد، وذكر القيامة يباعدكم من النار. وأفضل العبادة ترك الحلال، ورأس مال العالم ترك التكبر، وثمر الجنة ترك الحسد، والندامة من الذنوب التوبة الصادقة. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang telah kita ikuti bersama pada bulan yang telah lalu. Di situ diterangkan bahwa yang dinamakan kisah, yang dinamakan hikayah, yang dinamakan manaqib adalah sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang kita mengerti, yang ada pada diri manusia di dalam perilakunya yang terpuji, di dalam sifat-sifatnya
yang manis dan indah di dalam akhlak-akhlaknya yang baik dan di dalam kepribadian sanubarinya yang bersih suci dan di dalam kemuliaan-kemuliaannya yang mulia serta karomah-karomahnya yang telah terjadi yang besar di sisi kita dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam besar dan banyaknya manfaat dan barokah serta hikmah dan kebaikan-kebaikan di dalam suatu manajer sampai-sampai satu kisah, satu hikayah, suatu sejarah, suatu manajer atau biografi sampai bisa menarik, menghanyutkan pendengaran dan menguatkan hati seorang murid serta makin meningkatkan, membangkitkan hati orang-orang yang dekat untuk mendekatkan diri dan sampai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melihat dan memperhatikan, apalagi sampai mengkaji dan memperdalami di dalam masalah manakib, maka kita akan mengetahui bahwa yang terdengar serta yang terbesar yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim itu tiada lain adalah merupakan suatu kisah, suatu sejarah, suatu perjalanan manajik daripada anbiya wal mursalin dan daripada umat-umat yang terdahulu, baik itu umat yang beriman, yang tunduk dan soleh di sisi Allah, atau umat itu yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang menentang, dan yang fasik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberi suatu judul secara umum di dalam Al-Qur'anul Karim dengan suatu judul surat al-Qasas, surat al-Anbiya, surat al-Imran, wa surat al-Kahfi, wa surat bani Israel, wa surat al-Mu'minun, wa surat al-Saba' wal-Rum. Sampai-sampai di situ ada surat al-Jin, wal-Kafirun, wal-Munafikun. Sampai-sampai juga di situ ada surat An-Nahl, yaitu surat menyebutkan tentang lebah, dan as-surat An-Naml, surat-surat yang menceritakan tentang keadaan semua. Secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memberi judul
dengan judul yang bersangkutan di dalam cerita atau manaji, seperti surat Muhammad, surat Qaf, surat Yasin, surat Nuh, surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Yunus, dan surat Hud, dan surat Luqman, dan surat Maryam, dan sebagainya. Sampai-sampai di dalam perjalanan Rasulullah SAW di dalam Isra Mi'rajnya, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tepat daripada suatu cerita atau kisah atau manaqib. Begitu pula di dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Al-Imam Muslim, oleh Al-Imam Al-Mujahid, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, Ibnu Majah, juga diceritakan tentang manaqib-manaqib sampai diberi judul, suatu judul kitab manaqib. Dan selainnya juga kitab-kitab seperti Syama'ilul Muhammadiyah wa Syama'ilul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wa Dalailul Nubuwwah wa Khasa'isul Kubra dan kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil wa Dhakhairul Muhammadiyah dan sebagainya. Di dalam keberadaan manaqib, di situ telah kita sampaikan bahwa masalah manaqib sampai-sampai Syekh Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa suatu hikayah, bahwa suatu kisah sejarah atau manaqib merupakan suatu prajurit, merupakan suatu bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana para jurid dan bantuan itu ya, menjadi menguatkan hati seorang murid dan makin mensemangatkan hatinya orang-orang yang ingin dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hal ini, Syekh Junayd ditanyakan, apakah tentang manaqib itu ada satu temuan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Qur'an Al-Karim? Beliau mengatakan ada, dengan menyampaikan ayat Allah, wa kullan نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ مُحَمَّد. Kata Allah, satu persatu Muhammad, aku bacakan Muhammad kisah, hikayah, manaqib daripada nabi dan rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Tujuannya Muhammad adalah agar makin menguatkan dan mengkokohkan hati Muhammad di dalam menghadapi hidup kehidupan ini Muhammad. Malah diteruskan oleh itu ayat dengan perkataan وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ. Dengan di dalam cinta ini Muhammad telah datang kepada Muhammad satu kebenaran yang sangat benar Muhammad.
dan manakib ini Muhammad merupakan mawjidatul muradikah sebagai pembimbing, sebagai penuntun, dan sebagai pemperingatan diri mu'min bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, ya, dalam hal ini Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basudan radhiyallahu anhu memberi bimbingan dan tuntunan kepada kita dengan kata beliau, fa'innal insan ila sam'a bishi'in minal ulumi al-hadikah matalan mimma fawqa tawus, kata beliau, jika dalam manusia mendengar sesuatu daripada ilmu yang menyangkut tentang keutamaan-keutamaan, yang menyangkut tentang kebesaran-kebesaran di dalam hakikat, yang mana ilmu dan kebesarannya jadi sesuatu yang di luar kemampuan kita di dalam kita untuk meraih dan mengalaminya, maka orang itu mau beriman kepada Allah dan menerima dengan sebenarnya sesudah itu diambilnya dengan kedua belah tangannya, lantas dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesejukan hati dia menerimanya. Maka orang ini, kata beliau, tidak ada bedanya dengan orang yang istimewa di sisi Allah, yang bisa menerima langsung daripada Allah, dengan orang yang sekadar mendengar tapi mau beriman dan menerima seutuhnya melalui orang yang istimewakan daripada Allah, dari Allah. Dan dua-duanya ini kerap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan diberi suatu penyaksian yang sama dengan mendapatkan suatu keistimewaan, keutamaan dan kebesaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini seperti yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Dikuatkan lagi oleh satu hadis Imam Abu Mansur Al-Dzaikani an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dengan serta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man balaghu an la shay'un fihi fadila fa akhadha biha imanan raja'a thawaba a'tahu Allah dhalik wa in lam yakun kadhalik, kata beliau Rasulullah, siapapun yang menerima dan sampai kepadanya sesuatu keistimewaan daripada Allah yang terjadi kepada orang lain yang dekat di sisi Allah, dia mau mengambil dan dia juga beriman dan serta dia berharap mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang diistimewakan oleh Allah, maka orang ini akan diberi oleh Allah keistimewaan seperti keistimewaan orang itu. Wabila dia gunakan dari walaupun dia di dalam ilmunya, di dalam amal ibadahnya, di dalam suatu menghadap kepada Allah tidak sama dengan orang itu. Dalam satu hadis yang lain, Al-Imam At-Tabrani Al-Awsari أن أناس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السبدة من بلغوا عن الله فضيلة
فلم يصدق لآدم جلالها سألتنا. Kalau orang itu tidak mau mengambilnya, beriman serta berharap seperti itu kebesaran pahalanya, walaupun bagaimana orang itu tidak akan mendapatkan apapun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari, bagaimana cara menyikapi hal seperti ini? Apa yang kita peroleh? Dari kisah-kisah كتب الحديث المعتمدة دمنا في كتاب كتب الصوفية الطريقية الإمام ابن الأشتر رضي الله عنه من تكن banyak terjadi kata beliau yang terjadi atas sebagian daripada ikhwan saudara kita yang dia sangat bodoh, yang dia tidak mengerti apapun dengan ilmu-ilmu tarifah, ilmu-ilmu hakifah. Tapi yang ada pada dirinya adalah adanya satu kepercayaan yang kuat, keimanan yang kuat, dan berharap-berharap berdoa ingin dia mendapatkan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Apa yang dia dapatkan pada saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kupas dari masalah ini. Seperti yang kita ketahui, di dalam satu hadis-hadis sahih, pada saat Rasulullah SAW akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu kepada Rasulullah SAW di atas pangkuan daripada Sayyidina Khadijah Al-Kubra, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Akhir daripada ucapan perkataan yang keluar dari mulut Rasulullah SAW adalah perkataan Allahumma ar-rafiqul a'la, bukanlah la ilaha illallah, bukan Muhammad Rasulullah. Beliau mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan Allah, kumpulkan saya dengan Allah, dengan orang-orang dan dengan hamba-hamba ya Allah yang dekat, yang mulia di sisimu ya Allah. Dari di sebalik ini semua, apa yang terjadi sebetulnya yang menimpa Rasulullah SAW dalam satu hadis yang terdiri di situ dikatakan ya, bahwa seseorang sebelum meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dan banyak dia diberitahu oleh Allah di mana tempatnya dia dalam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia di surga Allah? Apakah dia di neraka Allah? Namun dia minta dijelaskan dalam satu hadis yang lain, pada saat itu diberitakan ayat malaikat Jibril alaihi salam, begitu saya sebelah kanan dibentangkan oleh malaikat Jibril, di situ nampak surga dan seisi surga. Serta siapa yang menempati di dalam surga itu? Nah, ini yang menunjukkan kepada kita. Pada saat itu apa yang ada di hati kita? Apakah dia hanya
tertarik dengan surga Allah? Apakah dia hanya tertarik dengan apa yang ada di dalam surga Allah? Apakah dia tertarik dengan siapa yang duduk di dalam surga Allah? Ini ukurannya pada saat kita sekarang tak ada kita menghadap kepada Allah. Bila kita beribadah kepada Allah, di mana keras kita? Apakah kita hanya secara ilmiah memenuhi kewajiban yang kena takut, neraka, dan ingin surga? Dan apakah kita hanya berhenti ingin kenikmatan-kenikmatan dan dalam surga? Atau apakah kita memang ingin bertemu dengan siapa yang berjumpa di dalam surga dari Ambilah dan Kursi? Walmalakatan dimumadu'in walauliyah wa'ibadillah disolatin. Tapi apakah kita memang ingin hati kita untuk bertemu, berkumpul dengan yang mempunyai surga? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Ya, begitu pula la'udhiyah. Begitu dibentangkan sangat segala. Maka ternyata di situ ada neraka. Dan ternyata di situ ada siksa neraka. Dan juga ternyata siapa yang menempati di dalam perkara itu sendiri. Saya ganti tahu. Kata-kata siapa yang menempati di dalam perkara itu sendiri, silakan kita mungkinkan apapun. Masalahnya manusia. Silakan. Dengan orang siapapun. Tapi jangan sekali-sekali mengidolakan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya suka dengan lagu ini. Saya suka dengan musik ini. Saya suka dengan kepanjangan dia ini. Tapi jangan sekali-sekali menyukai, mengidolakan siapa dia. Kalau saya dia, orang yang tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira jangan terjadi apa tidak. Dan hari ini, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan dalam di akhir hayat, Allahumma arzuki kulli al-a'da. Itu pilihan Rasulullah. Apa kata fikir Tuhan Aisyah sallallahu alaihi wa sallam? Idan, la jahat. Kalau sudah begini, jangan berharap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengharap, memilih kita semua di sana. Ini yang dikatakan di dalam tariqah Rabbitatul Qalbiyyah wa Sunnatul Ruhiyyah. Ada satu hubungan hati dan ada suatu pertanyaan rohani di antara guru-guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan itu yang selalu kita harapkan. Apa yang kita harapkan pada saat kita mau meninggal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah banyak beberapa hadis yang beliau mengatakan apa? Bagaimana menggantikan iblis dan syaitan kepada kita pada saat-saat akhir itu. Sampai kadang-kadang menyerupai orang tua kita. Kadang-kadang menyerupai murid kita. Sampai kadang-kadang menyerupai orang yang paling dekat sama kita. Agar kita tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab Asy-Syu'ub Al-Akhirah Asmaul Husna wa Al-Taqwa juga beberapa tafsir dijelaskan di dalam firman Allah. Firman Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini adalah suatu doa yang kita harapkan pada saat kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah,
Jangan engkau palingkan, ya Allah. Hati-hati ini, ya Allah. Sungguhlah engkau memberi petunjuk, memberi iman kepada dia, ya Allah. Wa'lana min ladunka rahmah. Berilah kami, ya Allah, suatu rahmat langsung dari sisimu, ya Allah. Untuk menghadirkan di saat-saat mau meninggal ini, ya Allah. Kata-kata rahmah. Para ulama, ya, mengatakan Al-Rahman dia Jibril alaihissalam, malaikat Jibril itu kepada kita. Semoga kita diberi husnul khatimah, ma'an syafaatil ulama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau percaya itu semua. Itu yang menyerupai segala macam itu sebetulnya tidak benar. Itu adalah iblis tersyarat untuk menjerumuskan hati kamu agar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu peristiwa yang telah saya hadapi dengan nyata. Pada saat hadrat Syekh Ibn Wali Muhammad Uthman al-Haji radhiyallahu anhu, orang tua saya lagi tidak berpihak satu. Tidak lama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita hadapi selama ini banyak sekali. Setiap keluarga kawan kita meninggal. Sebelum meninggal, banyak mereka itu kesadaran oleh Allah. Sampai dengan tenang dan sejuknya hati kita meninggalkan. Tidak perlu dunia. Dikiranya dia sudah cukup. Dia sudah tidak ada apa-apa. Tapi subhanallah, pada saat itu diberi kesempatan oleh Allah. Untuk dari kebenaran fitrahnya. Kesiapan dia akan kembali. Tapi begitu kita tinggalkan pulang sebentar, kenyataannya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu faktah awimah, fursah sayinah, suatu harga, suatu nilai yang sangat besar pada saat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita sampai para dan di antara kita akan dipanggil oleh Allah. Kita diberi kesadaran oleh Allah. Sebagai contoh, kalau kita menghadap kepada Allah, kita bertahajud. Kita mungkin berarti kita harus tidur. Kalau kita mau menerima dengan kenyataan yang jelas, kita tidak kuat. Tunggu dari Allah. Suatu yang datang berhasil umur daripada Allah. Duduk dengan tenang. Hadapkan kepada Allah. Bainalana wasyaqabah. Di antara tidur dan dia sadar, akan datang suatu umur daripada Allah. InsyaAllah. Begitulah. Pada saat kita berpikir beribadah kepada Allah, jangan langsung kita masuk ke lapangan Allah. Kita harus yang beradab kepada Allah. Seperti kita ini siapa? Berhentikan akal dan hati kita. Satukan akal dan hati kita untuk mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita masuk dalam menjalankan zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa hadza. Dan ini akan terasa telah kalau kita akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda gimana? Pada saat beliau Hadratul Walid mau meninggal, ada seorang dokter iman di sebelah itu. Maka apa yang dikatakan oleh beliau? Dia menyebut bahwa yang tidak itu adalah guru beliau Sayyidina Syekh Muhammad Rafi al-Tayyib
bagi Allah Tuhan. Saya memperlihatkan, bukan Allah. Dia adalah dokter Cifulan. Tetap beliau mempertahankan, tidak. Itu adalah guru saya. Sangat baik kita kalau lagi cahandut, berhubungan dengan orang yang kita cintai, begitu berdalam. Apapun yang nampak, kita akan ingat dan terdaya. Sampai-sampai ada orang lain pun, hanya ada satu titik yang sama dengan kita cintai. Kita mengalami takkan akan, itulah dia. Berulang-ulang dikendalikan seperti itu. Tetap dia mengatakan, tidak, itu guru saya. Ini menunjukkan, kamu bisa berlukan dia. Rasulullah Tuhan. Dan ini yang dianggap oleh Rasulullah SAW. Di mana di sebuah sedang, dengan ucapan beliau, Allahumma arrohi kulibah. Kerana itu, di dalam masalah ini, mengikut kata diri Syekh Abdul Qadir Jumaiti Qadir Rasulullah SAW. At-tasjid bi'ilmina ilayah. Mempunyai satu kepercayaan dan keimanan kepada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba dan bagi-bagi Allah yang mulia. Itu merupakan satu kewalian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu beliau mengesan, kalau sesuatu itu tidak engkau peroleh, memang itu hak Allah. Tapi jangan sampailah kita ini tertinggal. Untuk apa? Untuk tidak mempercayai orang yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah. Silakan. Lalu beliau menerangkan satu ayat Al-Quran. Tapi yang menjijikkan, wajibul khabar. Ibarat hati kita itu ibarat tanaman yang perlu disiram. Dia disebut yang subur. Siraman itu kata beliau, walaupun tidak dihujani dengan deras, dengan hujan gerimis pun, dia akan lebih subur dan lebih tumbuh daripada kita sirami sendiri. Betul atau tidak? Ya. Ilmu kita, ilmu ibadah kita, ini dari kita. Tapi kalau kita percaya dengan seseorang, itulah dari Allah yang datang kepada kita. Ini merupakan hujan gerimis, lebih hebat daripada siraman-siraman air yang terus menerus yang kita siram kepada pohon. Lantas dalam hal ini Al-Imam Ibn Qasidah Al-Qasidah Rasulullah. Kalau Allah menghendaki hambanya itu sebagai hamba yang baik, kata-kata baik ini jangan dianggap ringan. Karena tujuan semua ini tentu ya, kita berharap bagaimana di samping baik juga agar jadi baik. Jadi saya, jadi kata-kata Al-Iman itu adalah suatu kebaikan yang membuatnya dirinya baik di sisi Allah. Maka dijadikan orang-orang itu oleh Allah sebagai orang yang percaya beriman atas wali-wali Allah, walaupun dia secara akal logikanya dia tidak mampu untuk mengkaji dan memikirkan. Tapi kalau kita kaji, apakah memang wajib untuk Allah ya, untuk memberikan sesuatu dari istimewaan kelebihan itu menunggu kemampuan akal kita? Apakah wajib? Ini perlu saya bicarakan, karena banyak di antara kita
menjadi hamba daripada hamba yang akalnya tinggi. Semuanya mau dicari itu yang akal. Sedangkan apa? Akhir daripada akal, pemikiran yang kita upayakan, tiada lain akhirnya bermuara kepada satu kelemahan dan ketidakmampuan. Jadi begitu. Orang yang mempercaya akalnya juga terpikir dengan kejadian-kejadian yang dia temukan berikutnya. Atau yang ditemukan oleh orang lain yang lebih pandai daripada dirinya. Jadi hakikatnya akal itu adalah satu kelemahan. Kalau sudah merupakan satu kelemahan, maka perlulah akal ini diikat. Kenapa akal dan harapnya diikat? Diikat dari mana? Diikat dari sisi nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti yang ditakutkan adalah orang-orang yang tidak mempercayai itu adalah orang-orang yang kelak akan mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Kenapa? Karena orang yang tidak percaya dan membohong, ya, dan seorang wali bin Awliyaillah bagi yang membuat suatu kebohongan dengan keimanan dan ketakwaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wali-wali Allah. Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim Allah telah memberi satu tarikh definisi siapa takwali itu. Dikatakan oleh Allah, Alladzina amanu wa kamu yattaqun. Mereka-mereka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu sudah begitu, maka mereka dinaungi, dilindungi oleh Allah di dalam perjalanan hidup dan kehidupannya dengan firman Allah, ada inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kalau sampai seorang orang itu ada timbul rasa takut dan sedih, karena itu manusianya. Dan itu tidak akan lama. Dengan segera, dia akan dikembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita. Kapan saatnya kita mempunyai rohaniah seperti malaikat? Dan kapan pada saatnya kita mempunyai rohaniah sebagai manusia yang sebenarnya? Dua tanya harus kita lakukan agar kita bisa terbang di sisi Allah. Gitu. Lantas sesudah itu diberi seorang bayi itu suatu keistimewaan keutamaan dari sisi Allah dengan firman Allah, lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah. Mereka menghadapi suatu kelamaan hati, menghadapi suatu ketenangan hati, menghadapi suatu kegembiraan hati di dalam dunia dan sampai ke di akhirat. Artinya seorang di dunia saja dengan makrifatnya kepada Allah, dia akan sudah sampai kepada Allah. Kelak di akhirat kebahagiaannya, dia akan bertemu, berkumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lantas, kedudukan yang begini mulia di sisi Allah, dikokohkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dengan kemampuan La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa mengganti dan menghapus. Apalagi sampai mensiayakan atas kalimah-kalimah keputusan-keputusan.
dikhususkan yang tak dikhususkan kepada Allah atas bagi Allah. Akhirnya apa soalnya? Kelak akan mendapatkan wabarika wabarika akan mendapatkan kebahagiaan yang begitu bahagia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua saya kembalikan kira-kira ini menjadi wali tidak ini saya? Jangan malu-malu. Ini menjadi wali apa tidak? Kalau sudah jadi wali, mau kemana? Mau ke Allah. Bagaimana sikap seorang wali di dalam menghadapi hidup dan kehidupan di dunia ini di dalam menghadap kepada Allah? Jadi di sini saya mau menampilkan, mau mempromosikan wali. Barangkali ada yang mau kerja jadi wali karena masih banyak loh. Jangan kecewa kalau nanti saya jelaskan, tolong ingatkan saya bagaimana yang dilombongin dari wali ini tepat ya, pokoknya waktunya cukup, gak cukup sudah ya, di bulan yang lain ya. Sudah di dalam satu keistimewaan wali ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa wailu dan banyak imam-imam yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyampaikan suatu firman, suatu hadis kudus yang disampaikan oleh Allah dengan perkataan man adali waliya faqad adantuhu bil harb ya, ini kalau saya kasih ya, pelan-pelan ya, karena apa? Tadi malam baru saya berpikir tentang masalah bagaimana orang itu kok sampai berani-berani mengakiti ya, memusuhi, mencari seorang wali. Itu benar, perjalanan itu perjalanan. Ya. Saya jelaskan ini. Kata Allah, ma'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa pun kata Allah yang sampai memusuhi seorang wali daripada wali, kata Allah. Orang itu berarti mengajak perang sama aku. Coba mengajak perang sama Allah, sama Allah. Perjalanan mulia ya, secara hadis itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu 'alayhi. Pokoknya pokok. Seorang hamba di dalam menghadap mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah ya, daripada mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya. Mengikuti segala bidang apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan dilihat dalam satu sisi sebagai bantu, tidak. Dilihat dalam semua al-Quran Islam. Wa al-Quran Islam. Ya. Cuma ini. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau dia kata Allah betul-betul sebagai hamba saya, dia selamanya dia akan berhenti selalu
dengan melalui apa? Sesuatu yang sunnah. Coba, bukan yang wajib. Dengan kita mengerjakan wajib, menunjukkan kita dicintai apa? Mencintai Allah. Dengan kita melaksanakan suatu sunnah, berarti kita ingin dicintai Allah. Lain benar. Kenapa kok ini? Karena kadang-kadang manusiawi kita. Jadi kewajiban ini yang kita lakukan belum tentu menjamin. Karena dorongannya itu jarang ya, karena cinta dan rindu sama Allah itu jarang. Mungkin yang lebih hemat karena ada tekanan kewajiban. Dan mualanya cuma satu, takut berasa ini sudah. Atau saja kadang-kadang itu ya dicampur aduk. Di samping dia takut merasa ingin surga, juga ingin mendapatkan bagian-bagian di dalam kebutuhan dia di dalam hidup di dunia ini. Yang sudah yang wajib juga urusan dunia ini dimasukkan juga. Yang dicintainya oleh Allah. Kuntu sama Abdul Lali. Wisnaus. Pendengaran seorang baik. Menjadi pendengaran Allah. Ini dua saya. Apa kepasan dua saya? Yang pertama pendengaran Nabi dilindungi oleh Allah. Yang nomor dua, pendengaran seorang baik diberi satu kekuatan oleh Allah. Pendengaran dari pendengaran wali Allah, pendengaran Allah. Ya, banyak hadis-hadis yang lain seperti ini. Ya. Sampai-sampai dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan ikhtabu hirasa dari mu'min hatindahu yang dulu dimulia. Kamu harus takut. Jangan sampai kamu dikirasat. Ya, ditempat kamu oleh seorang baik yang dikali oleh Allah. Loh, kenapa Rasulullah? Karena dia melihat dengan syarat nur dari Allah. Ada hikmat. Ya. Lantas berikutnya, dan penglihatannya pun dilaungi, dilindungi oleh Allah dan diberi kekuatan oleh Allah. Wajahnya lagi lebih syukur, tangannya pun bergerak dan digunakannya juga mengikut apa yang menjadi kehendak Allah. Wajahnya lagi yang syukur, begitu pula pun sakitnya. Wa in sa'alani a'taytuhu wa la in sa'alani la'u'idanna. Pokoknya pokok. Ya. Seorang wali, apapun yang dia minta akan aku beri. Dan apakah yang dia mohon untuk perlindungannya akan aku lindungi. Itu kecintaan Allah. Dari cintanya Allah, wa ma tarabbat kisah syaitin an-fa'idu tarabbuhi an-nafsil mu'min yakrawul baik. Saya pada kata mundur maju. Kata-kata mundur maju itu bukan berarti Allah mundur maju, tidak. Ini cuma merupakan tuntunan bimbingan kita. Bagaimana ya Allah menyayangi jiwa ini. Sampai-sampai Allah mengatakan seperti mundur maju saya untuk mengambil nyawa daripada wali saya yang dia tidak suka meninggal. Wa akhrabu ma sa'atah. Ya, seperti tidak. Wa akhrabu ma sa'atah. Wa la budda lahu min. Sedangkan saya tidak ingin menyakiti hati wali saya. Sedangkan hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan betapa sakitnya. Ya, bagian kita pada saat kita diambil dan diambil untuk kita oleh Allah. Ya, setiap satu poin-poin, setiap satu sambut merasakan sakitnya. Tapi Allah mengatakan kasih sayangnya mundur maju. Ya, yang nomor dua, Rasul Allah mengatakan saya tidak mau menyakiti dan membuat buruk kepadanya. Tapi dia tidak boleh, dia harus mengambilnya
kata-kata Allah, kata-kata Rasul bukan kata-kata, kata-kata Allah tidak mau menyakiti seorang lain. Di sini ada satu degilkos al-ramiqos, satu kelembutan yang begitu mendalam. Apa kelembutan yang begitu mendalam? Di sini kita berharap pada saat kita di situ sangat mencintai dan merindukan Allah dengan mengikut apa yang tadi alami oleh Rasulullah SAW di dalam akhir hayatnya, dia mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la ya Allah, berikanlah kami ya Allah pada saat kami akan kau ambil ya Allah satu rasa cinta dan rindu ya Allah, agar nama pada saat kita ya kita akan kau ambil ya Allah, kita tidak merasakan sakitnya itu kematian ya Allah. Ini jadi itu nampak. Coba tanya, ada orang cinta itu merasa sakit? Ada seorang cinta itu merasa kepanasan? Ada seorang cinta itu merasa kedinginan? Merasa kelaparan, kehausan? Tidak. Ya, kalau dia sudah dihadapan seorang yang cinta ini, tidak. Ini yang kita baik, kita berjalan di semua. Dalam satu hadis dari Imam Abu Nu'aym al-Asqalani dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna min 'ibadillah la unasan." Inna min 'ibadillah la unasan, ma hum bi anbiya wa la syuhada. Yaitu umur anbiya wa syuhada yawm al-qiyamah. Kata Rasulullah, ada sebagian daripada hamba Allah, yaitu manusia-manusia kata Allah, bukan nabi dan bukan orang yang mati syahid, tapi kelak di hari kiamat para anbiya wal mursyidin, para syuhada was salihin, sama datang kepada ini orang, sama soal ke ini orang, sama menghormat, memuliakan ini orang. Kenapa? Ibadah ini Allah Azza wa Jalla, karena mulianya di sisi Allah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bertanya kepada Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Yang pertama ditanyakan, siapakah daripada Rasulullah? Yang nomor dua ditanyakan oleh Rasulullah, wa ma a'maluhum, kok sampai mempunyai kemuliaan seperti ini wahai Rasulullah, apa yang dia amalkan di dunia ini? Ditanyakan oleh Rasulullah, kamu mau apa? Kok sampai mau mempertanyakan orang ini dan lebih-lebih mempertanyakan apa yang dia lakukan. Dia tidak menjawab sahabat, saya tidak ingin meraih apa yang dia lakukan, dan saya ingin menjawab apa yang menjadi kemampuan dia. Tidak. Semuanya mengatakan kepada Rasulullah SAW, la'allana nuhibbuhu. Saya tidak ada masalah lahir dari Rasulullah, cuma agar saya bisa menyingkirnya. Ini kan salah. Ya. Banyak hadis-hadis yang lain dari suhailah. Ya, riwayat Imam Ibnu Mas'ud dan Imam sahabat Anas radhiyallahu anhu, yang Rasulullah mengatakan, yusyal ma'al ma'aman ahak, siapapun telah akan dikumpulkan dengan yang dicintai, jangan sok. Ya, jangan. Kata-kata ini jadi murid. Seberapa ilmunya, seberapa dikir amal ibadahnya, dan seberapa mujahadah perjuangannya, prihatinnya, udah jangan tanya itu. Senang saja tidak cukup.
susah tuh. Susah. Sakit hati gak dengar? Panas sehari. Ya, cinta dan benci itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama ingat. Ya, dengan orang yang dicintai dengan yang dibenci. Sama. Bedanya cuma lain. Ya, kalau cinta sakit apapun karena kehidupannya, hatinya menerima. Tapi kalau benci tidak. Panas sakit bagaimana? Mau pilih mana? Benci atau cinta? Hah? Enggak? Enggak, boleh enggak. Sudah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amal-amal mereka itu tidak ada lagi di kesedihnya. Qawmu yatahabuna birawillah. Mereka diberi oleh Allah satu-satunya menyukai. Min arham tidak ada pernah adanya hubungan keluarga dan kami. Tidak. Wala amhawalin yata'atawnahu. Dan bukan karena adanya suatu kebaikan-kebaikan yang berbentuk pemberian-pemberian duniawi di antara mereka. Tidak. Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, dan nanti kata pun marah kerana Allah. Ini satu hati suhaib. Orang inilah yang keras kata Rasulullah. Yudhilu Allah. Yaudhila illa illa yudhilu. Yang akan dinaungi oleh Allah. Pada hari yang tiada naungan. Selain naungan Allah. Cinta kerana Allah. Benci kerana Allah. Kita kerana Allah itu bagaimana? Bukan kerana apa-apa. Kerana rasa kita terpisah sesama seiman, sesama sehamba Allah. Benci kerana Allah. Bukan benci sama orangnya. Benci dengan perilaku orangnya sendiri. Makin tidak benar, makin tidak ditutup, untuk makin mendekati, makin menyayangi, dan makin menuntut pemberi. Bimbing, karena itu yang dikatakan silaturahim itu tidak ada lain adalah menemui, ya, menemukan orang-orang yang orang itu jauh dari kita, yang putus dari kita untuk kita dekat, atau kita dekati. Ini namanya benci kepada Allah. Ya, sudah. Ini. Lantas bagaimana? Kalau tidak begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna wujuhahum lanurun, wa annahum la'ala manabir min nurin, cahaya. Mukanya bercahaya, dan kerah di sisi Allah di atas mimbar yang penuh nur. Coba. La yakhafuna illa khafan nas, wa la yahzanuna illa hazanan nas. Pada saat itu manusia sama takut kepada Allah. Pada saat itu manusia sama sedih menjadi dirinya kepada Allah. Tapi dia tidak. Ada inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sudah. Ya. Tadi malam sempat saya tulis di sini, ya, secara kebunuh-kebunuh, ya, tapi juga saling berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang akan saya sampaikan di kita ini juga makin menambah manfaat dan dibukakan hati kita oleh Allah, mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Man huwa yuri? Siapakah sebenarnya wali itu? Jika diangkat gampang mengaku-ngaku, ya, dirasakan sendiri, ya, mau tanya, mau jadi ini walinya manusia apa yang diwakilinya Allah?
ingin diangkat wali oleh manusia, apakah ingin diangkat walinya Allah oleh Allah? Ingin jadi walinya Allah. Kalau ada orang mengaku wali, ya, sebagai wali Allah, di dalam Al-Quran Al-Kami diberi tuntunan kita oleh Allah dengan tuntunan firman-Nya, in za'amtum annakum awliya' Allah min dunin nas. Kalau kamu mempunyai prasangka, ya, pengakuan kuat bahwa engkau benar-benar wali Allah, bukan wali manusia yang diangkat manusia, coba bertikai oleh Allah. Fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin. Beranilah kamu sekarang mati. Sudah berani mengapa? Sudah mungkin jangan mati yang ini. Anak-anak masih kecil, dosa masih banyak. Betul apa tidak? Tanggung jawab masih banyak. Terus nanti anak-anak itu lagi mana? Ya kan? Ini kata apa ya? Untuk yang begini ini. Ekor. Ya. Ya. Kalau mandi sama Allah, ya ingat itu. Ya. Masa orang mau ketemu oleh Allah, dan ketemu oleh Allah, dasarnya cinta ini sama Allah. Kok sekarang mau ketemu kok alasan macam-macam? Ya, 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 ya. Dalam satu hadis, wahai dari jelaskan, man ahabda liqa Allah, ahabda Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kahal kariha Allah liqa'ah. Kalau orang itu menyukai itu ketemu Allah, Allah juga cinta untuk bertemu dengannya. Kalau orang itu tidak suka untuk ketemu Allah, itu ya, ya, ya Allah, saya juga tidak suka. Ya. Saya dengarkan Syahrul Allah berlogika. Bagaimana kok begitu wahai Rasulullah? Itu kan berat sekali. Kenapa? Kenapa ada yang namanya makhluk Allah yang lebih takut dan lebih tidak suka mati daripada manusia? Sedangkan untuk ketemu Allah harus mati dulu. Berlogika dia. Ya, dijawab oleh Rasulullah, tidak begitu sih, penafsirannya tidak. Ya kan? Kenapa? Nanti kalau sudah mau saatnya meninggal, ada sesuatu yang terjadi. Nampak ketemu dengan yang dicintai dan dirinya, maka lupa segalanya. Ya kan? Ada orang udah butuh sama pacarnya, masih enak makan minum. Orang tak waras tuh. Tidak ada cinta ini, ya. Ya. Nah, lapar saya ini, ya. Bukan salah. Manusia dunia lebih menang daripada rohania cinta rindu, rindunya. Sebenarnya, enggak, itu cinta. Ya kan, di tempat, ya, rame-rame, bagus-bagus, banyak orang jalan-jalan sama yang dicintainya. Di bawah jembatan tapi berdua, dari mana? Suruh pilih, pilih mana? Pilih dalam jembatannya, ya, naik angkor, ya, naik bis itu, ya kan, sama yang dicintainya, naik mercy sendirian, pilih mana? Iya, ini cinta itu. Siapakah yang dinamakan Allah? Firdaus itu artinya. Kalau dalam segi bahasa, wali itu adalah Ridul Azimi. Bukan musuh, bukan. Tapi berarti kekasih. Sudah, karena ini sudah menyangkut ke masalah hakikat, menanti thoriqah. Kita bertanya kepada mereka, kenapa dia orangnya? Haruskah mengikut istilah ahlu thoriqah wal hakikah?
seorang wali itu mempunyai arti dua. Fa'ilun bimakna maf'ulun. Ya. Kakoti. Jadi, ya, yang dinamakan wali yang pertama itu adalah man yatawallahu ta'ala ri'ayatahu wa hifdahu wa la yakilhu ila nafsi. Ya, kita gampang. Maaf, ini memang baru dari malam saya kok berpikir gitu. Ya, saya tulis dari malam ya, sampai jam berapa dari malam? Jam 11. Nah, kuat saya turun ya, mencari itu kan. Begitu lewat di sebelah hotel itu, karaoke nya masih ramai. Saya sama Kristo aja, masuk tiga ya. Namanya manusia kan. Kan ini juga dengan manusia. Jangan kalah dengan unta dan ular. Unta capek-capek dengan turun. Ular pun bisa dihukit. Ya, gitu. Jadi saya mau masuk tidak. Ah, jadilah begitu. Nanti malam saja malam minggu lah. Kebetulan saya bermalam di sebelah ini, di mana di kalsiket Chandra. Di sebelahnya kan ada kan? Hah? Langit Hollywood. Nanti khusus sama saya. Ya. Di sini ya, sudah. Ya. Artinya apa yang mana pertama seorang wali, ya, adalah orang-orang, ya, yang dikuasai oleh Allah di dalam naungan perlindungannya. Dengan tidak dilepaskan sama sekali oleh Allah kepada dirinya. Tidak ada bagian. Kalau dalam doa yang kita baca sesudah sholat yang saya susun, ya, itu kan lebih dijelaskan. Wala takinna ila anfusina. Ya, itu kan ya. Wala takinna ila awfusina, ya. Walau tidak kau kita tercatat, ya Allah, jangan kau lepas kami, ya Allah, kepada nafsu kita, ya Allah, dan kepada orang siapapun, ya Allah, walaupun hanya sedikit. Maka ya Allah, seorang dalam firman Allah dikatakan, walau ya kalaulah Sohbahim. Ya. Yang nomor dua yang dinamakan wali itu adalah fa'il. Syihotun mubalaghatun kal-kalim wa'alim. Yang artinya adalah seorang wali, yaitu orang yang dituntun, dibimbing oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah. Ya. Dengan arti kata, terus menerus dia itu tidak pernah lepas daripada ibadah kepada Allah. Karena adanya suatu kemaksiatan, atau dengan adanya suatu kekosongan. Pengertian ini ya, harus kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya. Bahwa ibadah kepada Allah ya, itu dimanapun kita berada. Ya. Walaupun secara lahiriah ya, kita nampaknya tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak membaca Al-Quran atau apapun.
Sebagai kita mengarah kepada Allah, itu berarti kita berzikir kepada Allah. Ya, sebaliknya kata Rasulullah. Ya, walaupun orang itu berzikir kepada Allah, tapi di dalam zikir, sholat, puasa, baca Al-Qur'annya, di situ ada sesuatu yang terselip, yang melenceng dari tuntunan Allah, dengan lebih mendahulukan kepentingan nafsunya, itu berarti bukan berzikir kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala amrani radhiyallahu anhu. Jadi luas sekali pengertian ini. Kalau udah berpikir bagaimana? Jangan mudah menuduh orang. Dia apa? Dia kerja, dia mengecil, dia ini, dia itu. Jangan mudah menuduh orang. Malah-malah satu tuntunan dari pada para ulama ulama kita. Pada saat kita keluar dari rumah, dia niat pergi bekerja demi untuk memenuhi kewajiban dan untuk ibadah kepada Allah. Sampai kita kapanpun pulang, sebelum kita pulang, ya, kita akan diberi pahala oleh Allah seperti ibadah. Walaupun di tengah-tengah perjalanan itu kita telah berbuat maksiat atau segala macam apapun kepada Allah. Tidak mengganggu tentang kegiatan itu sendiri. Kenapa? Niat adalah suatu amal yang mu'akkad. Suatu ibadah yang diabadikan oleh Allah. Maksiat-maksiat yang mengganggu di tengah jalan adalah sesuatu yang baru. Pengganggu-pengganggu yang datang. Dia tidak akan merusak tentang niat itu sendiri. Karena niat adalah perbuatan baginya yang malaikat tidak sempat mencatatnya. Karena dia tidak tahu dan setan pun tidak sempat berusaha karena dia pun tidak tahu. Ini niat rahasia daripada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus paham. Ya. Sudah. Kenapa terus-menerus seperti ini? Ya. Tidak dipasok dengan satu kewajiban. Dengan adanya cinta dan rindu kepada Allah. Karena adanya sangat menyayangi, menyantuni dirinya. Dan sampai jatuh pada sesuatu yang tidak diberi Allah. Maka terjawab oleh Allah. Fayuhibbullah. Maka akan dicintai oleh Allah. Dan selamat akan dinaungi dan dilindungi oleh Allah. Jadi, karena sampai dia menghadapi satu kesalahan. Namanya manusia. Dia bukan lagi. Ya, itu akan terjadi berlalu-lalu lagi pernah dijelaskan. Tapi begitu cepatnya, dia langsung ingat kepada Allah dan istighfar bertobat kepada Allah. Itulah dengan dinamika itu. Ya. Sudah. Jadi kalau begitu, ya, syarat, ya, daripada syarat wali adalah harus tidak lepas dari itu semua. Ya. Dan wali dan kewalian itu adalah sifat yang makmur, seperti hanya nabi dan kenabian itu sifatnya masuk. Dalam tingkat kata, apa? Siapapun, ya, seseorang, ya, di dalam kehebatan, di dalam keistimewaan, di dalam kelebihannya, apapun dia. Ya. Tapi di dalam kenyataannya, i'tiradun 'an syar', dia keluar dari hukum-hukum syariat. Dia keluar dari akhlak-akhlak Rasulullah. Maka orang itu adalah orang yang tertipu. Maka orang itu adalah orang yang di dalam naungan setan dan iblis. Ini kenapa terjadi? Melihat satu keistimewaan kelebihan orang. Dia adalah guru kita. Dia adalah ustaz kita. Dia adalah pokok kita. Dia adalah wali daripada wali pokok. Silakan. Itu sebagai urusan pribadi dia sama Allah. Karena wali adalah amrul batin itu. Bukan urusan kita. Urusan kita hanya satu. Kamu harus aku ikuti apa enggak? Ya.
Kalau memang kamu keluar dari syariat Allah dan akhlak Rasulullah, tidak perlu saya ikut. Kita hormat, kita hormat. Ini banyak sekarang terselubung hal-hal seperti ini. Ya, di dalam satu kepemimpinan. Karena sekarang sudah mulai rancau. Kapan seorang pemimpin ini sebagai pemimpin-pemimpin yang formal, dan kapan dia sebagai seorang pemimpin non-formal, sebagai orang yang diketuakan, yang kita sebutkan. Ini rancau. Sekarang, ya ada cara kebaikan orang-orang di Indonesia, bangsa ini, diberi satu rahmatul azimah, kenikmatan yang besar daripada Allah, bahwa kita selalu membuat memuliakan orang tua-tua kita, lebih dari guru-guru dan kiai-kiai ustaz-ustaz kita. Dari hormatnya, kadang-kadang kita ini salah. Mau kita ikut kita benar, mau kita lala, takut kuala, apa orangnya kuala. Tidak ada kuala itu. Kalau itu tidak melalui jalur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut. Ya, siap. Jangan cukup. Ya. Kita tingkatkan. Yang menjadi pertanyaan yang kedua, apakah seorang wali, dia itu tahu menyadari bahwa dirinya dibuat Allah atau tidak? Itu. Ya, ini yang sadar atau yang sadar, yang ngaku-ngaku atau tidak ngaku-ngaku, silakan. Siapa baiklah dirinya yang ditetapkan oleh para ulama-ulama suci yang berkondisian. Terus, apakah seorang wali, apalagi di luar tadi, dia itu tahu menyadari bahwa dia itu mempunyai kelebihan, mempunyai satu keistimewaan, mempunyai satu karomah daripada Allah. Ya. Ini perlu kita tunjukkan. Hati-hati. Ya, karena sekarang kehebatan-kehebatan itu mulai mewantar. Sampai-sampai sudah menguasai dari sisi. Ada dunia lain. Ya kan, apalagi? Pemburu hantu. Tapi yang paling suka ada itu satu lagi. Ada setan. Itu paling suka. Saya takut dengan penontonnya sendiri setan. Ya, karena di Al-Quran dikatakan, mana ada satu setan pembina-bina, itu benar saja. Ya, ada setan dia. Dibuat remong-remong, gitu. Terus kadang-kadang tidak bisa ketawa juga. Yang jadi pertanyaan, ya Allah, setan saya ini tidak di sini, toh. Ya, apalagi setan ini tidak di sini, toh. Ya, coba, ya Allah. Pinter-pinter mencari duit. Ya, insya Allah. Sudah, tidak urusan itu. Ini ngomong soal keimanan. Dijawab oleh sebagian para ulama. Ya, yang satu menjawab seorang wali. Ya. Dia tidak akan tahu. Dia tidak akan merasa bahwa dirinya itu wali, bahwa dirinya itu mempunyai karomah. Kenapa? Yang pertama, karena mungkin semua ini terbalik. Kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan tipu daya daripada Allah. Ya tahu? Banyak orang yang diberi ilmu kepada Allah. Ya ilmu itu sendiri ada suatu tuntutan agar dikerjakan. Tapi dihalang-halang oleh Allah tidak bisa mengamalkan ilmu-Nya. Dan dalam orang itu diberi suatu keterbukaan beramal, ibadah, segala macam oleh Allah. Tapi kenyataannya dia terhalang oleh Allah
tidak bisa ikhlas kepada Allah. Dan banyak orang-orang itu ikhlas, kadang-kadang menunjukkan dirinya sebagai seorang ikhlas. Aku begini ini, adalah itu. Karena Allah, aku begini-gini sebetulnya. Dibiarkan, dia akan mengaku. Kalau tidak ada saya, ya mungkin. Ini mungkin apa tidak? Ada orang berita untuk ikhlasan pada Allah. Tapi dia terdiding oleh Allah, tidak ada kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah. Kenapa kok seperti itu? Kenapa? Karena keputusan akhir daripada kita ini adalah selalu di tangan Allah. Iblis begitu hebatnya kedudukannya dan begitu hebatnya dia mempunyai titel daripada Allah. Mulai langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Siapa ini? Punya kita dan nama sendiri-sendiri. Tapi begitu di Al-Lawul Mahfuz, pada suatu tempat yang untuk simpanan-simpanan yang dijaga oleh Allah di dalam tulisan-tulisan ketentuan-ketentuan untuk kita, itu diberi nama Iblis. Kenapa kok dikatakan Iblis? Kalau dalam kata Arab, Iblis itu apa? Adanya suatu kecampur adukan antara kebenaran dan yang tidak benar. Kabur. Tadabbur. Dalam Al-Quran dikatakan, wala tadbirul haqqadir dhabir. Ini kabur. Dia terdinding, tertutup oleh ilmu, kedudukan, keistimewaannya, Iblis. Tapi memang kenyataannya pengkaburan untuk dirinya telah ada di Lauh Mahfuz dengan dia mendapat titel Iblis. Apa yang dinamakan Iblis? Wa wa'idun an'aki bagi anda. Dia lupa atas putusan akhir umatnya itu bahwa itu di tangan Allah, bukan di keistimewaan yang sekarang nampak. Jadi ya, siapapun walaupun manusia, ya, kalau terdinding seperti ini, tidak ada bedanya dengan yang tertipu seperti ini. Ini tidak kan? Ya. Ini pendapat daripada sebagian para ulama-ulama Tauhidiyah, ya, Wal-Hakikiyah, tidak tahu. Kadang-kadang ada yang terlalu habis-habis banyak kalau mau tersampaikan. Dan kita juga banyak menghadapi satu kenyataan. Orang nakal, berbuat maksiat dosa yang banyak. Subhanallah. Kadang-kadang kesakitan, mau meninggal. Kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan mau meninggal. Kita tangkap orang itu. Sering disuruh musola, sering di masjid. Ada satu perubahan-perubahan yang baik untuk dia. Banyak hal yang seperti ini. Ya. Sudah. Yang nomor 2. Ya. Sebagian ulama menyatakan boleh. Ya. Dan itu terjadi bahwa seorang wali dia mengetahui bahwa dirinya sebagai wali Allah, ya. Dan dia mengetahui bahwa dirinya mempunyai karamah daripada Allah lewat nama Bismillahillahi ta'ala ala akibati amri. Karena telah diberitahukan kepada Allah atas siapa dia yang sebenarnya. Dan dia akan selamanya seperti ini. Lewat mana ditolikil karamah. Sebab jari apa? Melalui dalam karamah daripada Allah tahu itu. Ya. Dan ini bagaimana? Seperti hanya sahabat yang 10
yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sebagai ahlul jannah. Ahlul jannah. Cuma di sini perlu nanti saya tanya. Kalau sudah seorang wali, dia tahu mengetahui dan nadar menyadari bahwa dia sebagai wali min awliyaillah, bahwa dia mempunyai satu karamah daripada Allah, kita kaji bagaimana hakikat keberadaan yang diri ini. Makanya kadang-kadang sering saya guna, ingin jadi wali atau tidak, ingin jadi siapa yang sudah ingin jadi wali. Tantar saya suruh diri, mau jadi wali apa? Mau jadi wali yang kaya apa yang marah? Ya, saya sudah begitu kan? Kalau sudah mau jadi wali, dibawa ke mana? Mau apa? Kalau Anda sudah memilih, jangan lagi memilih kaya. Memilih tidak wali yang kaya pun tidak akan jadi wali. Kenapa? Karena masih ada bagian dirinya yang dihargainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak buruk sebagai hamba Allah. Coba. Jadi wali, tapi biasa. Jadi wali, jadi presiden. Milih mana? Wah, sudah boleh wali presiden. Ya jadi. Ya jadi wali yang biasa, tambah gak jadi. Ya. Ya, tidak. Ini kalau dicontoh nanti masalah dari diri kita. Ya. Sudah. Ya. Sudah. Sekarang perjalanan baik. Sudah siap ingin jadi baik. Siap. Siap diri. Ya. Begini. Sudah. Kalau Allah ya berkehendak atas hambanya untuk dijadikan wali daripada walinya. Ya. Pertama, ya. Fataha alaihi hadza dzikr. Dia buka di dalam hatinya, apalagi zahirnya, untuk berzikir kepada Allah. Ya, jangan salah pengertian. Dalam masalah perkataan berzikir kepada Allah, jangan. Ya, walaupun dalam keputusan itu sudah jelas, tidak ada zikir kepada Allah yang berlebih keutamaannya daripada la ilaha illallah. Ha? Atau Allah, Allah, atau hu, 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 mengikuti ya, kedudukan masing-masing di sisi Allah. Ya. Dan jangan sampai dibatas ya, bahwa zikir itu melakukan ya, yang berbentuk ibadah, puasa, ya, bertakbir, ya, berbaca Quran atau sebagainya, tidak. Ya, zikir di sini mengikuti thariqah adalah sesuatu yang merangkum segala aspek hidup dan kehidupan di mana kita berada dan seberapa kita menggantungkan diri, menyandarkan diri kepada Allah. Ya, karena itu di dalam definisi zikir adalah istighdarul qalbi fi 'ibadatillahi subhanahu, menghadirkan, mendudukkan hatinya, didudukkan di mana? Di keagungan Allah. Cara kita mendudukkan hati kita di keagungan Allah melalui apa? Melalui kita merasa bodoh, melalui kita merasa lemah, melalui kita merasa hina, tidak ada kemampuan apapun tanpa pertolongan dari Allah dimanapun kita berada. Itu yang menjadi hakikat diri. Nah, seperti ini
tidak menyebut la ilaha illallah, tidak menyebut Allah, tiba-tiba terbuka hatinya merintang. Apa daya kita? Sebenarnya Allah yang memutuskannya. Dengan penuh makrifat kesadaran dirinya, dengan itulah maka terlontar keluar dalam hatinya dengan menyebut Allah, bukan pemaksaan dari pikiran luar, dipaksakan ke hati, dikeluarkan ke mulut, tidak, memang dari kesadaran hati. Lain, ini yang jadi masalah. Dimanapun ibu bapak berada, dimanapun silakan. Bila begitu terusik mengingat keagungan Allah, menyadari kekurangan kita, disitulah kita duduk pada hakikat, dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kena mengikut ta'i'ah, syarat dikir yang paling utama adalah zikrul menegur, mengingat yang dikir, yaitu Allah. Wa illa yataharrak lisan wa syafatah, walaupun lisan dan bibir tidak bergerak. Sudah, jadi susah dari mau ingat-ingat seperti ini. Susah atau tidak? Susah? Ya. Gampang ya, ini kalau lagi ingin tetangga ini. Nanti kalau udah keluar dari masjid, gak tahu lah. Apalagi udah betul bini, anak, ya, urusan. Ya, satu dulu kondisinya. Selalu punya niat, niat, niat yang baik. Ya, niat. Kemana tuh niat yang baik? Ya, telah menjadi keputusan para ulama. Sufiyah atau Ikiyah tidak mau ini apa keputusannya? Siapapun yang membuka ya, pintu yang satu di dalam hatinya, maka akan dibuka oleh Allah 70 pintu kebaikan. Nah, kalau orang itu mempunyai niat yang jelek, maka akan dibuka 70 pintu kejelekan oleh Allah. Sekarang ingat guys, ya, nanti tiba-tiba dalam satu masalah yang lain, tanpa sadar, kita akan diingatkan oleh Allah dan akan kembali ke Allah. Niat yang pertama, ya, zikir. Ya, kalau orang itu sudah zikir, tentunya ingin dekat di sisi Allah, pintu, ya. Kedekatan hati kepada Allah bisa terbuka oleh Allah itu melalui apa? Melalui satu pintu. Kalau dia di dalam berzikir kepada Allah telah menemukan manisnya, enaknya zikir menghadap ke Allah. Ini yang kita kalian jangan tahu ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu rata. Ya, karena itu tidak mudah untuk dibicarakan. Ya, untuk mengartikan, menerjemahkan, mengalihkan rasa silakan. Tapi untuk ilmu tarikat, sufia merupakan satu tuntunan bimbingan, apalagi membuka apa yang tersedarik dan tersimpan di perkataan isyarat-isyarat daripada guru-guru tarekat tidak semudah itu. Makanya orang membaca tentang tasawuf, ya, yang telah dibukukan hanya merupakan satu operan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, apalagi dari Arab ke Inggris, Inggris ke Indonesia, makin dibaca, makin tidak mengerti kemana arah tujuannya. Betul tidak? Ya? Bukan di situ tuntunan sufia atau rikia, bukan. Lihat kita sifatnya yang telah menjadi keputusan para ulama. Ini dia paham, ya. Jangan dianggap tariqah itu ada pokoknya bisa begitu, tidak. Ya, ilmu rasakan, mikir ibadah.
karena kita belum duduk pada yang sebenarnya. Dan kita belum mendapatkan satu hayat yang mulia, satu kehidupan yang benar, yang sebenarnya di dalam berzikir dan ibadah kepada Allah, selagi kita belum merasakan. Ya, kalau istilah, ya, biasakan dulu. Begitu sudah jadi biasa, maka jadi terbiasa. Ya kan ya? Begitu nanti jadi terbiasa, makin menemukan satu kesenangan dan kecintaan. Tidak merasa ya, tidak cinta langsung. Ya, bukan di ada dalam akal, di hati. Cinta itu berbuat kemana nanti, segala macam jurusannya. Ada yang merupakan satu ketundukan di keagungan Allah, dan ada yang merupakan satu kerinduan, dan ada juga merupakan satu kemanjaan melihat kebesaran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak catatan kita. Ya? Sudah. Kalau orang itu sudah merasakan manis dan indahnya berzikir ibadah kepada Allah, maka didudukkanlah orang ini. Didudukkan di mana? Didudukkan di kedudukan menemukan satu keindahan. Ya. Satu kebahagiaan di hatinya, di hatinya, di dalam duduk di sisi Allah. Apa tandanya itu semua? Secara lahiriah kita sabar. Ya. Tuntunan kita sembahyang, sabar anggota badan kita, membaca kita. Ya kan ya? Secara batinnya kita tumak-tumak. Itu menunjukkan kesenangan, mendapatkan keindahan kebahagiaan di dalam berpikir saja. Dan orang yang istiqomah tumak-tumak, rohidon-rohidon, ada merek tersendiri, orang ini tidak akan terburu-buru, malah lebih banyak terburu-buru untuk menghadap kepada Allah. Begitu masuk, dia lupakan semuanya. Kadang-kadang ada satu pembicaraan, ya, jangan banyak-banyak zikir ibadah, ya, yang penting walaupun sedikit bisa hadir dan khusyuk kepada Allah. Ini omongan orang gak bisa mengaji. Ya. Kenapa saya katakan itu orang gak bisa mengaji? Karena dalam satu hadis sahih, ya, Rasulullah telah memberi tuntunan sedikit banyak itu dalam ukuran dzohiriyah di dalam istiqomah. Ya. Tapi kalau susah istiqomah di dalam yang kita menemukan hadir dan khusyuk, ya, menemukan dia itu telah menghadap ketemu dengan Allah, tidak ada yang namanya sedikit banyak itu tidak ada, makin betah, betul atau tidak? Hah? Makin habis, makin habis duduk di hadapan Allah, didudukkan permasalahan. Kenapa banyak hal-hal ini diomongkan di orang-orang itu banyak? Gak usah banyak-banyak, sedikit yang mungkin hadir dan khusyuk. Makan sedikit banyak itu umurannya. Ya kan ya, agar kita makan. Tapi begitu kita sudah enak dan memang enak. Gak ada sedikit banyak, gak ada nambah. Ya, bisa ngaji dong. Lihat. Tak ada kecemburuan di dalam hati ini. Kenapa banyak kadang-kadang diharuskan seperti itu? Ya. Benar tapi salah di cara-cara menyebutkannya. Ya. Penuh, senang, dan indah serta bahagia. Ya. Sudah. Namanya orang sudah senang, indah, apalagi timbul cinta dan bahagia. Bagaimana orang itu akhirnya didudukkan oleh Allah, diduduk di atas merek, di atas kursi ketauhidan kepada Allah. Dalam arti kata itu bagaimana? Dia tidak akan berpaling kepada siapapun.
dan dia selalu duduk bersandar kepada Allah, kepada Allah. Ini maka mulailah orang seperti ini makin meningkat, 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 akan dihilangkan keterhimpinannya oleh Allah. Dia makin seperti ibadahnya malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini, malaikat itu, makin meningkat, meningkat, sampai-sampai dia itu apa? Lupa dengan dirinya sepenuhnya, hanya ingat kepada Allah, seperti lupanya Rasulullah SAW pada saat itu di dalam sholat, ya karena tertarik Rasulullah dengan Allah. Ya. Ini sudah, kalau sudah begitu, maka mulai nampaklah, terbukalah garis-garis ya, kebesaran dan keagungan Allah. Semua Allah, cara membaikkan Allah Akbar. Ya, kalau kita masih mencari-cari buah ini bagus, cantik ya, kadang-kadang tidak berhenti di situ. Enak enggak yang masih ada manusianya? Ya, kadang-kadang kata orang melihat buah begitu cantik ya, begitu indah bagus, makan apa ya? Ya, jadi sebenarnya saya lihat aja lah, lebih nikmat. Ya, bagaimana saya lihat? Ada? Ya. Ya. Terus ayo orang itu begitu melihat keindahan, begitu sayangnya dan dihargainya keindahan ini. Dia simpan baik-baik, dia hormat baik-baik. Dia kembalikan kepada keajaiban, keajaiban Allah. Lain setiap orang, buatnya sama. Ya, yang melihat cara boleh sama. Pantulah yang melihat tidak sama. Ini. Terserah ala nafalu di musyahadah di kumpa Allah. Sampai seberapa kita bermusyahadah menyaksikan diri kepada Allah. Sudah? Begitu nampak kebesaran dan keagungan Allah ya, di mata kita. Bagian dia kita berada di dunia dan kita memang sendiri di dunia, tapi seakan-akan kita tidak ada di sini. Wa'al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 a
akhirnya kayak orang yang lalas. Ya banding, ya, kayak orang yang lalas. Lain, kalau orang yang lalas karena dia itu gila, itu karena akalnya yang dirusak, yang dicari oleh Allah. Tapi kalau orang lalas, tidak lalas karena Allah, hatinya yang dicari oleh Allah, beda. Ya. Ya, kalau sudah seperti ini, bagaimana orang itu dia akan dilindungi oleh Allah dan disayangi, dicintai oleh Allah? Sudah, ini belum jadi lagi, belum. Untuk mulai masuk ke tahapan-tahapan terakhir. Ya, menghadapi yang telah menghadapi segala macam tuntunan tadi, satu tahapan yang harus diselesaikan. Tahapan apa itu? Dia dilindungi hatinya oleh Allah dengan apa? Tidak merasa, apalagi mengaku bahwa dirinya adalah orang yang ada kelebihan di sisi Allah daripada orang lain. Itu soalnya. Ya. Dan apa orang berikutnya? Maka dia tidak jadi orang berikutnya. Dari mana? Mau datang? Ya, cepat kalau menggunakan ini, tak jahit, dan tolong adalah membuat satu buku dari golongan Bali. Ya, sih, apa salahnya? Ya, maka ini berkata.
mungkin sudah waktu dan zamannya masalah ini harus kita buka. Harus kita buka. Kemudian sudah masanya. Apa-apa? Masa ibadah bainal haqqi wal batil. Masa-masa keterselubungan. Ya, di dalam masalah kebenaran dan kebatilan. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh nafsu kepentingan kita. Pokoknya hasil lewat apapun dan itulah. Begitu nampak kebesaran dan keagungan Allah, ya, di mata kita. Bagian dia, kita berada di dunia dan kita memang sendiri di dunia, tapi akan kita tidak ada di sini. Wallahu a'lam, dia telah hadir di sisi Allah. Betul atau tidak? Akhirnya kaya orang yang panas. Ya balik, ya, kaya orang yang panas. Lain, kalau orang yang panas karena dia itu gila, itu karena akarnya yang dirusak, yang dicari oleh Allah. Tapi kalau orang tidak panas karena Allah, hatinya yang dicari oleh Allah. Beda. Tidak. Ya. Ya, kalau sudah seperti ini, bagaimana orang itu dia akan dilindungi oleh Allah dan disayangi, dicintai oleh Allah? Sudah, ini belum terjadi, belum. Untuk mulai masuk ke tahapan-tahapan terakhir. Ya, menghadapi yang telah menghadapi segala macam tuntunan tadi, satu tahapan yang harus diselesaikan. Tahapan apa tadi? Dia dilindungi hatinya oleh Allah dengan apa? Tidak merasa, apalagi ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah orang yang ada kelebihan di sisi Allah daripada orang lain. Itu soalnya. Ya. Dan pasal orang wajibnya, maka jadi dia ada seorang wajib. Dari mana mau datang? Ya, cepat dan undangkan ini tak jahit dengan dari tahlil. Tolong adalah membuat satu buku dari kolongan Bali. Ya, ya, maaf ini benar. Mungkin sudah waktu dan zamannya masalah ini harus kita buka. Harus kita buka. Kemarin sudah masanya. Apa-apa? Masa ibadah bainal haqqi wal batil. Masa-masa keterselubungan, ya, di dalam masalah kebenaran dan kebatilan. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh nafsu kepentingan kita. Pokoknya hasil lewat apapun dari itu tidak. Ya, tapi tidak bisa membedakan apakah itu mukjizat, apa itu karomah, apakah itu ma'unah, apakah itu sihir, apakah itu istidroj, apakah itu irhasol, tidak tahu. Apa itu menentukan syarat, tidak tahu. Yang penting pokoknya ada keistimewaan. Tukang sulap pun pandai, no. Ya, tukang sulap punya keistimewaan. Nah, sudah. Ya. Jadi ini cuma berniat, jadi wali. Ya. Sa'adah nanti gue, ini sudah bayar ringkes-ringkes, ya, dari berapa-berapa, ya. Jadian-jadian tentang kewajian di dalam perjalanannya sebagai wali Allah, ya. Sa'adah nanti gue, tanda-tanda dari seorang wali itu ada dia. Antakuna himmatuhu ilallah, ya. Yang menjadi dorongan yang paling dominan, yang paling utama, ya, yang paling istimewa
adalah bermuara kepada Allah. Silakan kita hidup di mana pun silakan, tapi kembali ke Allah. Saya ingin kaya ya Allah, saya ingin ini ya Allah, saya ingin mendapatkan, silakan. Allah Ta'ala telah banyak berfirman dalam Al-Qur'an agar kita bisa menguasai dunia. Dari satu hadis juga dikatakan dunia itu dijadikan untuk kita, tapi kata Allah, kamu tidak aku jadikan untuk saya, kata Allah. Kuasai dunia, bukan kamu yang kuasai kita. Silakan. Tapi semuanya bermuara kepada Allah, kepada Allah. Monggo, jangan takut saya. Karena banyak pengertian jalan masuk Tolekot. Ya, kenapa? Orang masuk Tolekot itu ilmunya harus melarut dulu di dalam syariatnya atau uliknya. Ada. Ada yang mengatakan jalan masuk Tolekot. Kenapa? Karena nanti kamu jadi gila. Ya. Jalan masuk Tolekot. Kenapa? Karena kamu masih muda. Itu ilmu kuat. Banyak perkataan-perkataan seperti itu. Tapi saya tahu lah, mereka yang ngomong-ngomong itu suruh duduk, siapa kamu? Keluar mana kamu? Dan selama ini apa yang kamu miliki? Apa tujuan kamu? Belum tentu, latar belakangnya di sini itu belum tentu. Betul apa tidak? Ngomong-ngomong saja. Ini kata Rasulullah dalam hadis sahih, min asrati sa'ah. Termasuk tanda-tanda yang ini hari kiamat, apa? Orang-orang yang ingin mendominasi, menguasai suatu urusan dunia, urusan agama, tapi dia itu bukan ahlinya. Urusan agama, bukan ini agama, bukan ahlinya. Itu campur. Ya, yang pertama, ya, tidak, pokoknya Allah, saya harus ke Allah. Yang saya tuju Allah. Yang nomor dua, apa ayatku nafiruhu ilah Allah. Larinya juga akan ke Allah. Mau berangkat tujuan ke Allah, begitu sampai di tempat juga tidak akan berhenti, juga akan dilanjutkan ke Allah. Jangan timbul putus asa. Jangan timbul kecil hati. Jangan terganggu oleh apapun. Yang penting sampai di tujuan. Sudah? Kesana. Yang nomor tiga, wa syukruhu bila kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Zikir, ibadah, perjuangan, sampai urusan kerja dunia kamu berasanya dengan apa? Berkat rahmat pertolongan Allah. Wa syukruhu bila ini bukan masalah perbuatan yang susah. Cuma kita sendirilah tidak pernah sadar mengingati dan tidak pernah diingati yang sebenarnya. Sudah menjadi kebiasaan. Sudah? Ya? Ya? Kemasannya ada belum? Saya jam berapa? Coba kok? Sebelum masuk tu, saya belum sarang pun. Malam aja lu. Tidak apa saja, tenang ya. Sebentar deh, ya. Wakila. Saya atur ya. Setiap seorang sebagai waliyun min awliyaillah. Ya, ini untuk pegangan orang-orang punya pengertian bahwa wali itu tahu dirinya sebagai wali Allah. Dan dia sadar mempunyai aroman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada dirinya. Nah, kalau tadi itu gimana? Ini syarat seorang guru. Ya.
أيكون عابدا نادرا إلى نفسي بعين الاحتقار ليسر عمالية مسيحة دينية dengan perlihatan sebagai hamba Allah yang di nah satu kita kira-kira makin ditunjuk terjadi batanya makin takut apa dia? Makin malu, makin takut. Ya, ya bukan pamer-pamer yang buka. Ya, apalagi mau diperjual-belikan. Keistimewaannya. Lantas yang nomor dua, khaifan min suquti anil mawatib allati huwa fiha. Dia selalu takut dan takut. Jangan sampai dia itu jatuh dari kedudukan-kedudukan yang telah didudukkan oleh Allah. Coba. Orang cari kaya. Kalau udah kaya, itu susah carinya atau menjaganya. Orang mau ganti sakitnya ya, dari saja menjaga agar tidak sakit. Kira-kira susah mana? Hah? Susah menjaga sakit. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Walaupun beriman kepada Allah itu merupakan satu penanganan langsung hidayah daripada Allah, tapi kenyataannya bagaimana? Menjaga iman itu juga satu yang ya, apalagi dalam Al-Quran tadi dikatakan ahadibanda apakah punya prasangka orang-orang sudah mengatakan amanah walaupunlah bintenu kalau sudah mengatakan beriman kepada Allah akan dibiarkan beres-beres saja nama Allah tidak rubaha wajahnya jadinya seorang wali jangan sekali-kali mencari keramat jangan dan kalau dia mendapatkan suatu karamah, dia jangan merasa yang namanya. Walaupun dia tahu. Kita sama tanya. Diberi motor biasa sudah jelas, walaupun murah, keselamatan keamanannya. Diberi kita mobil Mercy, tapi di dalam keselamatan keamanannya tidak jelas. Kira-kira kalau kita sebagai orang yang beriman mantap kepada Allah, hati kita semakin sedih naik bagian dia. Makin ke, itulah keimanan yang mantapkan kepada Allah. Terima kasih para calon-calon wali ini. Sudah siap. Saya beri keringanan, potongan. Ya, diskon. Untuk pendaftaran sebagai seorang wali, apa yang saya tawarkan? Anda semuanya ini tetap mengajarkan dosa kepada Allah, tapi juga akan jadi wali dengan usia kita. Kira-kira kena kita. Coba, mana ada promosi yang begini? Tetap akan dijadikan waliyun min awliyaillah, tapi Anda tetap mengerjakan dosa kepada Allah. Ini kira-kira enak kan? Hah? Coba, kurang bisa promosikan siapa rupanya? Pegang tiga syarat. Kita mengerjakan dosa, tapi kita diangkat sebagai bagian dari Al-Qur'an. Seperti apa yang dikatakan dalam satu hadis sahih. Rukbal Jamdin adakhala sahibahu ila jannah. Tidak orang yang kata Rasulullah, orang-orang banyak mengerjakan dosa dan berdosa, tapi justru dengan dosanya itu, dia dimasukkan surga Allah. Hadis itu sahih. Sudah, ini rupanya mulai banyak daftar. Ya, terus, ya, jadi, ya, seorang wali, ya,
kalau dia sampai jatuh berbuat dosa. Syarat yang pertama, dia tidak pernah ada niat sengaja mau berbuat dosa. Tidak ada rencana. Atau tidak boleh tidak jadi, harus jadi. Sudah? Yang nomor dua, kalau dia sampai mengerjakan dosa, dia tidak pernah senang dan bahagia dengan dosanya itu. Apalagi sampai mengajak-ajak yang lain dari senangnya. Nanti kadang-kadang kawannya dikatakan, "Pak, berkata sama kawannya, kalau kamu gak nonton, rugi lo, gak mendingan mati ya." Dan itu bukan lagi itu. Sudah? Yang nomor tiga, seorang bayi itu tidak pernah terus menerus di dalam dosa itu sendiri. Mungkin berwarna-warni, tapi tidak pernah terus menerus dari kesatuannya. Istilah orang perkataan apa? Jangan jatuh di lubang, satu lubang, dua kali. Istilah. Jadi para bapak ibu, begitulah yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kira-kira untuk pendaftaran jadi seorang wali ini, kira-kira mana yang paling ringan ini? Mana yang paling ringan? Yang terakhir yang mana, Adik? Yang paling ringan itu satu, mempercayai suatu kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan daripada Allah yang diberikan kepada para wali-walinya Allah dengan penuh cinta dan ingin bisa mengikuti walaupun sedikit demi sedikit dengan diikuti lapang hati, selalu bertemu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sebagai wali dari awliyain yakti paling gampang. Mana kemanjanya? Sudah selesai? Sudah? Jadi itulah ya, yang bisa saya sampaikan tentang masalah keberadaan waliyul bin awliyaillah. Cuma nanti, insya Allah, di bulan yang akan datang, tidak tahu, bulan tanggal berapa, saya tidak tahu. Imam lain, tanggal berapa, Mak? Saya minggu depan ada minama, kelihatan di mana? Singapura, mungkin di bulan depan itu ada di Malaysia, tapi masih dicari ini. Apa planning saja? Karena ini untuk pengajian berikutnya itu, ya, saya akan membahas tentang bagaimana orang-orang yang tidak mempercayai dan orang-orang mengingkari, apalagi sampai memusuhi, membenci dengan para wali dan awliyaillah. Ini perlu akan kita menafsiri, karena dalam hadis kudisi telah dikatakan dari man ada di waliyan faqad adantu bil harb. Ya. Siapa yang menyakiti aku punya wali karena Allah, sama dengan orang ini memberi tahu saya untuk mengajak orang dengan dia. Itu bagaimana? Insya Allah, cuma ini tahu bulan ini. Tanggal berapa? Untuk kemarin siang apa? Ya, Rabi Isyari tanggal berapa? Rabi Isyari atau bulan? Hah?
5 GT ya, hari ini terakhir ya. 5 GT atau tanggal 27 Rabiul Tsani. Ya umum aja. Gak paham umum ini saya. Gak pernah masuk kantor. Ya insya Allah, semoga apa yang telah saya sampaikan sebisa bermanfaat dan akan membuka hati kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho wa husnul khatimah wa husnul khatimah wa husnul khatimah dan min syafa'ati al-ulama wal rasul sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار وامنا الموت وقنا رزق الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد المسلمين وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه.